Presenter Deddy Corbuzier mendapat sejumlah tunjangan setelah menyandang pangkat Letnan Kolonel tituler yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Gistianto menyebut tunjangan yang diperoleh Deddy seperti gaji. Tunjangan yang diperoleh sebesar 15% dari gaji pokok prajurit bagi yang berasal dari pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat yang dipangkunya dan tidak termasuk tunjangan keluarga. Selain itu, Gistianto mengatakan Deddy juga menerima sejumlah hak seperti prajurit TNI pada umumnya. Hak yang diterima Deddy misalnya hak plat nomor TNI. Juru bicara Menhan Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut penyematan pangkat tersebut tak lain karena Deddy mempunyai kemampuan khusus yang dibutuhkan oleh TNI, yakni kapasitas komunikasi di media sosial. Adapun tugas yang diemban Deddy yakni menjadi duta komponen cadangan dan melakukan sosialisasi sekaligus kampanye terkait isu-isu pertahanan. Kampanye tersebut akan dijalankan Deddy melalui media sosial.